Halo, what's up guys, welcome with me Eki Airen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian sehat selalu ya seluruh. Kali ini gue ada di PMPED ya. Nah, di sini kalau kalian ke Palembang, itu pusat jajanan oleh-oleh buat bawa pulang atau ya buat sarapan atau cemilan, kalian bisa kesini. Di sini tuh dari ujung ke ujung pempek, ada souvenir juga, banyak lah pokoknya. Mau tahu keseruannya kayak apa, langsung aja sikat seluruh. Nah, oke seluruh, kali ini gue ada di PMPED 26 ya. Nah, kita mau tahu apa aja yang ada di PMPED 26. Langsung masuk aja ya, kita sikat. Gila, udah dipajang nih PMP-nya. Tap. Nah, sini. Ini ada juga, ada cemilan-cemilan. Nah, ini ada cemilan khas Palembang juga. Ada oleh-oleh, kacang-kacang, kerupuk. Semua ada roti baglin, keripik tempe. Nah, ini juga nih ada keripik kacang khas Palembang ya. Semuanya di sini ada macam-macam. Nah, jadi kalau kalian mau beli pempek di sini tuh harus ke kasir dulu. Nah, di situ ada daftar menunya, dipilih. Nah, habis dipilih, itu kan ada paket-paketannya ya banyak. Nah, kalian langsung pesan ke depan sana. Harga pempeknya mulai dari 1000 sampai ya ada yang 2000, 5000, semua banyak pokoknya di sini. Nah, ini daftar paket pempek Edi ya, dari mulai harga 50.000, 75, 100 sampai selanjutnya ya. Nah, sampai ada yang pakai 300.000 dan kiloan ya. Nah. Oke. Sini juga ada kopi khas Palembang. Nah, produknya dari Zain Coffee. Oke. Nah, kita lihat ini yang kalau mau pada makan di sini, di sebelah sana ruangannya, ini yang ruangan ekonomi ya, standar. Nah, kalau kalian bareng-bareng sama rombongan keluarga, ada ruangannya lagi di sini. Nah, kalian bisa lihat ruangannya, interiornya sumpah keren abis cuk. Mantap seluruh pokoknya. Ini bukanya nggak tahu dari jam berapa ya, soalnya pas malam gua ngecek kesini itu masih buka, itu jam 10-an juga masih buka. Pagi nggak tahu jam berapa ini buka. Oke. Mantap. Nah, ini juga ada yang lagi pada mesen pempek. Pesan yang mana kah? Oke. Gak banyak ya. Sini juga ada pempek yang stoknya dia selalu ready stok ya, nggak nunggu nggak apa, stoknya banyak banget, harganya juga terjangkau pokoknya. Mantap buat pempek Edi, keren keren. Nah, ada abangnya juga lagi anji. Thank you.
Ya mungkin gitu aja review dari gua di PMPID kali ini. Semoga kalian sehat selalu ya seluruh. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe ya. Oke, terima kasih ya seluruh. Semoga kalian sehat selalu. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Wassalamualaikum. See you next time guys.